اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على نبينا شفيعنا حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواننا أسأل الله، kita lanjutkan kembali kajian kitab Bulughul Maram. Pembahasan kita masih bab al-adhan, babul adhan, bab yang membahas tentang permasalahan-permasalahan adhan. Dan kali ini kita akan bahas tentang mutaba'atus sami' lil adhan, tentang orang yang mendengar adzan mengikuti ucapan muadzin. Nomor hadis yang kita bahas pada kali ini, nomor hadis 184. Bagi yang membawa kitab, antum silakan buka hadis nomor 184. Hadis bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum an-nida faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin." Muttafaq alaih. Artinya apabila kalian mendengar panggilan an-nida, maksudnya adalah al-adhan. Jadi adzan salat lima waktu. Jadi ketika kalian mendengar panggilan azan, panggilan sholat lima waktu, jadi bukan azan-azan yang lain, maksudnya adalah azan ketika kalian dipanggil untuk melaksanakan sholat lima waktu. Faqulu mislama yaqulul muadzin, maka hendaklah kalian ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, oleh orang yang azan. Jadi sabda Nabi SAW, "Idza sami'tumun nida," apabila kalian mendengar panggilan, maksudnya adalah azan, panggilan azan untuk mengerjakan sholat lima waktu. Mungkin saja orang azan, tapi bukan untuk sholat lima waktu, maka tidak ada kewajiban kita untuk menjawabnya. Tidak ada seruan kita untuk menjawabnya. Jadi kalian, ketika kalian dipanggil untuk mengerjakan sholat lima waktu dengan azan, faqulu mithla ma yaqulul muadzin, maka hendaklah kalian mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin tersebut. Dari Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan dari Muawiyah radhiyallahu an mithluhu, sama seperti hadis yang tadi kita baca. Nah, hadis ini menjelaskan beberapa kata, menjelaskan beberapa perkara, bahwa Nabi SAW menyuruh kita untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, kalimat-kalimat, kalimatan-kalimatan. Artinya bahwa pengucapan, ucapan yang diucapkan oleh muadzin itu bentuknya muqayyad, terikat. Setelah muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalimat dan kalimat, satu kalimat, satu kalimat. Dan ini bentuknya mutlak, mutlak
kita mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, oleh orang yang ada. Namun di hadis yang selanjutnya, hadis nomor 186, wali Muslim an Umar, dari Muslim, dan bagi menurut Imam Muslim dari Umar radhiyallahu an, fi fadlil qaul kama yaqul muadzin, dalam hadis yang menjelaskan utamaan mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, kalimatan secara kalimat per kalimat, siwal hayya ala tain, kecuali ketika ucapan hayya ala tain, ini ucapan hayya ala salat, hayya ala fat, maka ucapan adalah la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau tidak ada hadis ini yang mengecualikan, maka kita pun mengucapkan hayyal salat hayyal falah. Jadi menurut hadis yang pertama, Rasulullah SAW menyuruh kita mengucapkan secara mutlak. Hadis yang pertama, kita sami'tu munida, apabila kalian mendengar azan, ini panggilan salat lima waktu, faqulu misla ma yaqulul muadzin, maka hendaklah kalian mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Ini bentuknya mutlak, sama tanpa pengecuali. Kalau tidak ada hadis pengecualian yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam Imam Muslim disebutkan siwa hayalatain, kecuali dua kalimat hayya ala, yaitu hayya salat dan hayya falah. Maka ketika itu kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Dan pengucapan azan ini bentuknya muqayyad, bukan mutlak. Artinya setelah muadzin selesai, kita langsung, tidak perlu ditunda. Jadi misalnya muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita langsung ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi hadis yang pertama yang tadi kita baca itu menunjukkan mutlak kita harus mengucapkan seperti apa diucapkan oleh muadzin. Kalau tidak ada riwayat Imam Muslim yang mengecualikan, kecuali kalimat hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, maka kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Sebagian ulama ada yang mengatakan orang yang mendengar azan pun sama mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kemudian diikuti dengan la haula wala quwata illa billah. Sebagian dari ulama, kenapa mereka memahami demikian? Karena hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muttafaq alaihi menyuruh kita untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Idza sami'tumun nida, faqulu misla ma yaqulul muadzin, maka ucapkanlah oleh kalian sama seperti yang diucapkan oleh muadzin. Sehingga sebagai ulama menyebutkan kita tetap mengucapkan hayya shalah dan hayya falah, setelah itu diiringi dengan la haula wala quwata illa billah. Mereka memahami yang demikian karena mereka menyamakan seperti perintah kita untuk mengikuti imam. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan innama ju'ilal imam liyutamma bihi, sungguhnya imam dijadikan, diangkat orang untuk menjadi imam agar diikuti. Fa idza kabbara fakabbir, kalau dia takbir maka hendaklah kalian takbir. Wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah,
Dan ketika dia mengucapkan sami Allah liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamd, maka ucapkanlah rabbana walakal hamd. Apakah ucapan ini faqulu rabbana walakal hamd, maka ucapkanlah rabbana walakal hamd, maknanya kita tidak mengucapkan tasmi'? Sebelumnya tanya Pandu, selama ini antum kalau sholat, ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, antum ucapkan tasmi' atau tidak? Apa langsung rabbana walakal hamd? Gimana? Langsung tanpa tasmi', tanpa mengucapkan sami Allahu liman hamidah? Keliru. Salah. Kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, antum harus ucapkan sami Allahu liman hamidah. Bukan rabbana walakal hamd. Keliru. Memang secara zahir, secara lahir hadis itu seakan-akan makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Karena hadis mengatakan wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd, maka hendaklah kalian ucapkan rabbana walakal hamd. Tapi pada kenyataannya maknanya bukan makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kenapa demikian? Karena ucapan tasmi' atau ucapan sami Allahu liman hamidah ini bukan zikir perpindahan. Ketika antum ruku, berpindah menuju rukun yang lain, yaitu i'tidal, ucapannya apa? Sami Allahu liman hamidah. Bukan rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd adalah zikir ketika i'tidal. Benar enggak? Ucapan sami Allahu liman hamidah itu zikir ketika i'tidal, bukan perpindahan dari ruku ke i'tidal. Ketika makmum tidak mengucapkan tasmi', dia baca apa ketika pindah? Kalau dia hanya mengucapkan rabbana walakal hamd, dia pindahnya baca apa? Tasmi' itu bukan perpindahan dari ruku ke i'tidal. Ucapan sami'allahu liman hamidah itu perpindahan. Rabbana walakal hamd adalah ucapan ketika kita i'tidal. Maka ketika ada makmum, dia pindah tanpa mengucapkan ini, dia pindahnya baca apa? Kalau dia mengucapkan rabbana walakal hamd, dia salah tempat. Rabbana walakal hamd itu bukan perpindahan dari ruku ke i'tidal. Nanti di bab surah kita baca, kita bahas yang lebih lanjut. Jadi yang jelas bahwa sebagian ulama menyebutkan kita sama mengucapkan juga hayya 'alas shalah, hayya 'alal farah. Tetapi pendapat ini sangat dhaif. Sangat dhaif. Pendapat ini sangat dhaif. Yang benar, orang yang mendengar azan cukup mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Cukup mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kenapa demikian? Karena statusnya beda. Yang satu muadzin, yang satu as-sami', pendengar. Kalau muadzin itu an-nida, menyeru orang untuk sholat. Kalau yang mendengar itu zikir. Kalau dia juga mengucapkan hayya sholat, dia menggila siapa? Dia bukan adzan. Dia hanya zikir. Dia hanya zikir, itu yang pertama. Yang kedua, hadis yang menjelaskan, yang mengecualikan jelas mengucapkan siwa, kecuali. Kecuali. Jadi tidak bisa dikiaskan seperti perkara tentang wa idza qala sami Allahu liman hamidah. Karena di situ tidak ada kecuali. Jadi yang jelas bahwa pendapat yang menyebutkan as-sami', orang yang mendengar as-sami' dari adzan, orang yang mendengar adzan juga mengucapkan hayyalah salat, hayyalah falah, ini dhaif. Yang benar langsung mengucapkan la haula wala quwata illa billah.
Ikhwan fillah, dari hadis yang kita bahas ada beberapa kesimpulan hukum atau yang dapat kita petik fawaidnya. Yang pertama, bahwa di antara fawaid hadis ini, Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang luas. Pintar hikmahnya, Allah masih memberikan bagian pahala bagi orang yang tidak adzan dengan cara dia mengucapkan kalimat yang sama seperti yang diucapkan oleh muadzin, kecuali ucapan hayyalatain. Tapi orang yang adzan itu lebih mendapatkan ganjaran di sisi Allah SWT dibandingkan orang yang mendengarnya saja. Tapi dua-duanya masih Allah berikan. Jadi bukan hanya orang yang adzan, orang yang mendengar pun disuruh oleh Nabi SAW mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Tapi untuk orang yang adzan, ini ada keistimewaan sendiri. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa orang-orang yang adzan nanti Allah SWT akan panjangkan lehernya yang melayang. Tentunya bentuknya yang sesuai, bukan panjang lehernya itu tidak sesuai. Karena panjang leher itu menambah kegantengan dan kecantikan buat perempuan, kegantengan buat laki-laki. Itu yang pertama. Jadi orang-orang yang adzan ini nanti memiliki keistimewaan sendiri, perbedaan sendiri. Jadi para muadzin memiliki perbedaan sendiri dibandingkan bukan muadzin. Dia akan Allah panjangkan lehernya. Karena ketika adzan pun dia mengangkat suara, maka nanti di yaumul qiyamah, di akhirat nanti Allah pun memberikan jaza balasan yang sesuai, Allah akan angkat panjang dan lehernya. Kemudian yang kedua, fawaidnya, bahwa orang yang azan itu harus mendengarkan azannya untuk yang lain. Mendengarkan azannya untuk yang lain, alias apa? Dia harus mengencangkan suaranya agar orang lain itu mendengar. Karena Nabi SAW mengatakan faqulu misla ma yaqulu muadzin, maka hendaklah kalian mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Kalau muadzinnya semuanya pelan, enggak dikencangkan, ini enggak sesuai dengan perintah Nabi. Nabi menyuruh ucapkan oleh kalian. Berarti orang yang azan harus memperdengarkan suaranya. Kalau dahulu orang untuk mendengarkan suaranya dia naik ke tempat yang tinggi, menara. Kalau sekarang apa tuh? Ada speaker. Jadi intinya hadis ini memberikan isyarat speaker bukan hal perkara beda. Karena masuk dalam bagian kategori memperdengarkan azan. Kadang-kadang kita ini masih belum paham. Banyak orang mengatakan di zaman Nabi itu nggak ada, jadi bid'ah. Tadi semua dibid'ahkan. Perkara yang tidak ada di zaman Nabi itu ada beberapa macam. Yang pertama, artinya perkara yang tidak dikerjakan zaman Nabi itu, yang tidak pernah dikerjakan, tidak pernah ada di zaman Nabi itu berapa macam. Yang pertama, tidak pernah ada praktik di zaman Nabi, tetapi bendanya ada. Bendanya ada. Maka kalau kita kerjakan, ini dilarang. Contohnya duduk, di zaman Nabi tidak ada duduk. Tapi Nabi SAW tidak menggunakan duduk ketika dia hendak azan. Karena zaman Nabi ada. Satu ya. Jadi tidak semua perkara di zaman Nabi tidak ada, jadi beda. Ini mesti ada perincian. Yang pertama, tidak ada zaman Nabi SAW. Tapi kalau orang ingin melakukan bisa. Kenapa? Karena tidak ada yang menghalangi. Contohnya misalnya beduk. Beduk telah ada. Tapi tidak pernah Nabi SAW memakai beduk ketika hendak azan. Kita menggunakan, berarti kita yang salah. Karena kalau misalnya itu masyru', disyariatkan, Nabi suruh pakai. Bahkan di bab yang awal kita telah jelaskan.
orang untuk panggil orang untuk sholat, mungkin apa, ada yang mengusulkan dengan pukul kendaraan beduk, ada yang mengusulkan dengan monceng, ada yang mengajak menyala api, ditolak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya. Itu satu ya. Jadi kalau di zaman Nabi tidak ada. Tetapi sebenarnya kalau Nabi ingin kerjakan, para sahabat mengerjakan itu bisa. Kenapa? Karena sarannya ada. Tapi tinggalkan, berarti hal itu tidak disyariatkan. Kita jangan gunakan. Makanya nanti pendapat yang kuat dalam pembayaran zakat mal, zakat harta, itu tidak bisa pakai uang. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan boleh pakai uang, tapi kita bahas nanti. Ini yang terkuat tidak boleh pakai uang. Kenapa? Karena uang tidak ada zaman lagi. Maaf, kalau salah, maksud saya zakat fitrah, sorry, zakat fitrah tidak boleh pakai uang karena uang terakhir zaman Nabi SAW, tapi ditinggalkan oleh Nabi dan para sahabatnya tidak menggunakan uang ketika mereka membayar zakat fitri. Jadi pendapat yang kuat, yang benar, tidak boleh dengan uang. Sehingga nanti kalau di antara kita mungkin ya menjadi amil zakat, terangkan kepada mereka agar nampak ini kasihan pada antara ini. Mereka bayar-bayar itu gak tau ini pulang. Terangkan. Karena memang kebiasaan di kita itu di masjid-masjid juga membuka semacam amil mengumpulkan dana zakat pas Ramadan, dikumpulkan di sana baik zakat mal ataupun zakat fitri. Itu pertama-tama. Yang kedua, di zaman Nabi gak pernah terjadi. Zaman Nabi gak pernah terjadi, ini perkara kedua. Tidak pernah terjadi ini karena memang tidak mungkin dilakukan oleh para sahabat dan Nabi gak mungkin melakukannya. Karena memang tidak ada sarananya, tidak ada bentanya. Terus Peter. Jadi, kalau dulu ada berapa masjid, aspek anti-speaker. Karena menganggap negara belak dari syariatnya. Ini keliru mereka. Jadi bukan beda. Kenapa? Karena memang bagaimana mau dilaksanakan oleh Nabi SAW. Orang tidak ada, sarana tidak ada. Memang belum ada. Sehingga orang itu memakai sarana-sarana yang memang untuk mengeras suaranya naik tempat yang lebih tinggi. Dipilih orang yang keras suaranya dan sebagainya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Kemudian ketiga, di antara fawaid dari hadis ini yang kita bahas, disyariatkan mengikuti ucapan muadzin. Disyariatkan mengikuti ucapan muadzin bagi yang mendengar adzan. Kecuali tadi ya, ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Disyariatkan. Dan adanya adalah adzan panggilan untuk sholat lima waktu. Jadi kalau kita mendengar panggilan sholat waktu, disyaratkan kita untuk mengucapkan. Bagaimana hukumnya? Apakah wajib? Atau tidak wajib? Ikhtilaf ulama. Para ulama yang ikhtilaf dalam masalah ini. Sebagian mereka ada yang mengatakan wajib. Kenapa? Karena Nabi SAW mengucapkannya dengan kata perintah. Faqulu misla ma yaqulul muadzin. Dengan perintah, al-aslu fil amr lil wujub. Asal perintah adalah untuk kewajiban. Coba ada dalil yang memalingkan. Karena perintah maka wajib. Namun sebagian ulama, jumhur ulama mengatakan tidak wajib. Kenapa? Karena ada dalil yang memalingkan. Dan ini yang benar. Jadi sifatnya adalah mustahab, disukai orang yang mendengar adzan mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Karena ada hadis dari Rasulullah SAW mengenai kewajibannya. Nanti pun akan kita bahas di hadis-hadis selanjutnya. Rasul mengatakan, "Idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum." Rasulullah, apabila waktu sholat telah masuk, maka hendaklah
salah seorang di antara kalian adzan untuk kalian. Tapi cukup sampai situ. Tidak menjelaskan kembali. Tidak mau menjelaskan kembali dan ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Nabi SAW cukup sabdanya, hendaklah azan di antara kalian untuk kalian. Tidak ada ucapan lagi, hendaklah ucapkan seperti ucapan oleh muadzin. Ini kalau wajib, tentu Nabi SAW tidak akan mencukupkan sampai sini. Kenapa? Karena ini adalah dalam keadaan dibutuhkan. Sedangkan ta'khirul bayan an waqtiha, menunda penjelasan pada saat dibutuhkan, ini enggak boleh. Jadi yang benar adalah mustahab. Mustahab orang untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian selanjutnya yang keempat fawaidnya, faedahnya, bahwa secara zahir hadis pengucapan zikir, yaitu pengucapan kalimat-kalimat azan mengikuti seperti ucapkan oleh muadzin, itu bentuknya mutlak di mana saja kita berada dan dalam keadaan apapun juga. Jadi orang yang mendengar azan secara zahir hadis disuruh Nabi SAW untuk mengikuti apa yang didengar dari muadzin kecuali ucapan hayya shalah hayya falah, ini bentuknya mutlak di mana saja kita berada dan dalam keadaan apapun juga. Baik kita di masjid, lagi di masjid, baik kita lagi di pasar, baik kita lagi junub ataupun tidak junub, ucapkan. Karena secara zahir hadisnya adalah mutlak. Dan ini bentuknya muqayyad. Muqayyad adalah terikat. Dia harus kalimat-kalimat, per kalimat. Jadi enggak bisa ditunda. Sehingga ya, karena ini bentuknya mutlak. Ketika ada orang misalnya sedang baca Quran, kemudian mendengar azan, apa harus dilakukan? Apakah berhenti dari baca Quran untuk menyambut mengikuti panggilan azan, atau dia lanjut baca Quran? Yang benar berhenti, ikuti perkataan muadzin. Karena sifatnya kok ya terkait. Kalau baca Quran bisa ditunda, tapi kalau misalnya mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin tidak bisa ditunda. Ini kalimat-kalimat, perkalimat-perkalimat, selesai kita ucapkan, selesai kita ucapkan. Kalau ditunda ini terlewat dari masyhurnya disyaratkan. Jadi keluar orang lagi baca Quran, dengar, dia berhenti, diikuti, baru baca apa, dia sampai habis, baru dia setelah itu boleh baca Quran lagi. Perlu jangan lagi. Karena pembacaan Quran sifatnya mutlak. Kapan saja kita baca Quran kita bisa. Tapi kalau untuk mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin, sifatnya muqayyad. Selesai muadzin mengucapkan, kita ucapkan. Selesai muadzin ucapkan, kita ucapkan. Gak boleh tidak. Bagaimana kalau di sholat? Secara hadisnya mutlak. Bahwa kita disuruh Nabi SAW untuk mengatakan apa yang dikatakan oleh muadzin, maka ketika dalam sholat pun juga kita ucapkan. Ini menurut sebagian ulama, dan itu tidak merusak sholatnya. Tapi pendapatnya sangat daif. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan inna sholat tidak syukur. Sungguhnya sholat itu adalah sudah ada kesibukan. Kalau misalnya orang juga harus mengucapkan atau diucapkan oleh muadzin, ini pasti akan terjadi kacau balau dalam pengerjaan sholat. Jadi yang benar dalam sholat dikecualian, karena ada pengecualian. Jadi selama tidak ada pengecualian, maka mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin itu adalah dikerjakan.
di mana saja kita berada, dalam keadaan apapun juga kita ucapkan. Nah kemudian kalau memang ini sifatnya mutlak, tidak terkait dengan tempat dan tidak terkait dengan keadaan, yang jadi permasalahan adalah di kita itu kan mesti banyak di kita itu. Begitu ada kan saling satu nyaut. Mana yang mesti kita ucapkan? Kalau di zaman Nabi itu bisa satu. Begitu pula di apa tempat-tempat umumnya di Timur Tengah itu jauh-jauh jaraknya. Kalau di kita tanahnya begitu, komplek kita punya masjid, sana punya masjid, seberang kita punya masjid. Begitu ada saling bersaudara. Sedangkan kita ditentangkan oleh Nabi SAW, walaupun sifatnya usaha untuk mengikuti apa yang kita dengar dari adzan. Kalau misalnya bersautan, mana yang mesti kita ikuti? Semuanya boleh ikuti, karena mutlak sifatnya. Jadi semuanya boleh ikuti. Mungkin misalnya adzan pertama di sini Allahu Akbar kita ikuti. Yang selesai sana Allahu Akbar kita ikuti lagi. Betul. Kalau tidak mau. Mutlak pokoknya, karena masalah mutlak, sifatnya mutlak, tidak ada pencualian. Maka apa yang didengar dari muadzin, walaupun bukan muadzin masjid kita, ucapkan. Itu istihbab, disukai. Nah, bagaimana kalau misalnya ada aja dengan kaset? Ya mungkin di radio. Di radio. Apakah ada masyru'iyahnya, apakah ada pensyariatan kita mengikuti azan yang sifatnya rekaman? Kalau menurut itu gimana? Kira-kira sama gak rekaman dengan suara aslinya? Rekaman sama gak dengan suara aslinya? Menurut antum ya? Rekaman azan yang diputar pada saat masuk waktu salat, biasanya di radio. Kita kan sering dengarkan radio ya, karena kita gak mungkin dengarkan musik. Radio, anak-anak aja radio, mungkin dengarkan musik radio. Nah ketika azan itu diputar pada waktu masuk sholat dengan radio, televisi dan sebagainya, rekaman, apakah ada masyru'iyahnya kita mengikuti? Nah ini dikembalikan kepada secara hakikat sama gak rekaman dengan live? Sama gak? Gak sama. Rekaman dengan langsung gak sama. Kita disuruh Muhammad SAW mengikuti ucapan muadzin. Pada saat itu muadzinnya gak ada, hanya rekaman dia. Berbeda rekaman dengan ada orangnya. Jadi gak ada masyru'iyahnya kita mengucapkan ucapan adzan yang diputar pada saat masuk waktu sholat. Gak ada masyru'iyahnya, karena berbeda. Rekaman dengan live beda. Kalau misalnya sama, antum tinggal pas waktu sholat setel aja imam siapalah lagi sholat, kemudian bermakmum langsung. Itu gak boleh. Jadi imamnya lewat rekaman gak boleh, karena berbeda. Kemudian yang terakhir dari faedah hadis ini, hadis ini menunjukkan tentang sangat pentingnya sholat. Sampai-sampai seruan sholat itu dengan azan ucapan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti pada saat itu adalah kecil semuanya. Kalau antum masih disibukkan dengan kerja segala macamnya, maka ucapan Allahu Akbar ini tidak menyentuh hati antum. Allah mesti dikalahkan dengan pekerjaan. Jadi semuanya harus singkirkan. Sehingga orang-orang yang tidak ada orang-orang terlambat di zaman para sahabat, zaman Nabi, para sahabat dari sholat ketika dipanggil dan dia dengar tanpa udur, jauh mana. Selanjutnya pembahasan ini hadis nomor 187. Kalau kita mau kasih judul,
pembahasan selanjutnya adalah tentang hukum mengambil upah bagi muhajir. Jadi hukum mengambil upah bagi muhajir bagaimana? Apakah boleh? Hadis tersebut dari Utsman bin Abi Al-As. Utsman bin Abi Al-As adalah merupakan salah satu waliul amr yang Rasulullah SAW tunjuk. Dia termasuk waliul amr. Nabi SAW imam bagi negara dan imam juga bagi agama. Di bawahnya itu banyak umar-umar. Salah satunya adalah Utsman bin Abi Al-As. Dia berkata, ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi. Ya Rasulullah, jadikanlah aku sebagai imam qaumku. Qala Rasulullah, anta imamuhum. Engkau aku jadikan imam buat mereka. Waqtadi bi adhafihim, dan ikutilah orang yang terlemah di antara mereka. Maksudnya gini. Di antara jemaah kan ada orang-orang yang kuat, ada orang-orang yang doakan. Kalau misalnya orang yang kuat minta, Ustaz, jadi imam panjang saja. Sementara orang doakan mengatakan, jangan panjang saja, aku gak kuat. Maka ikutilah ya, doakannya. Karena seorang imam gitu, seorang imam itu harus melihat semua keadaan. Jangan dia melihat hanya sisi orang-orang yang kuat saja, orang yang mampu. Sehingga dia sembarangan mengusulkan suatu perkara. Banyak orang yang mampu, ya kalau nggak mampu, mau satu lagi salah demikian. Jadi ikutlah orang-orang yang terlemah, gitu ya. Dalam semua pemimpin begitu. Ikutlah orang-orang yang lemah. Maksudnya lihat juga lah kalian mengambil keputusan, kamu mengambil apa? Jangan sembarangan mengambil keputusan sehingga menyusahkan rakyat-rakyat, rakyat yang kecil. Ini nggak boleh. Begitu pemimpin. Baik pemimpin negara atau pemimpin salat. Kemudian wattakhidh mu'adzinan la ya'khudhu 'ala adhanihi ajran. Dan ambillah oleh engkau, oleh seorang imam, tunjuklah oleh seorang imam mu'adzin yang tidak mengambil upah atas azannya. Bikin tahu lalu merah imam dan mu'adzin dapat kafalah. Imam dan muadzin dapat kafalah. Sehingga hadis ini sering dibicarakan oleh para ulama ini. Bahkan sering ditanya oleh para ulama ini. Bagaimana sih hukumnya sebenarnya? Nah, hadis ini hadis yang sahih. Dikeluarkan oleh yang lima. Yang lima berarti Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Jadi hadis ini sahih. Sehingga kita harus bahas kandungan hukumnya. Kalau dhaif masih dibahas lah. Buat apa? Karena bukan i'timad, bukan menjadikan pegangan. Di kita ini lumrah muadzin dapat upah. Begitu pula imam dapat upah. Padahal ibadah itu nggak boleh ngambil upah. Yang harus kita perhatikan, kalau itu merupakan perintah-perintah agama, kewajiban-kewajiban dalam Islam nggak boleh ngambil upah. Kewajiban-kewajiban nggak boleh ngambil upah. Azan hukumnya fardhu kifayah, nggak boleh ngambil upah dari fardhu kifayah. Sholat hukumnya juga fardu. Gak boleh jadi kita ngambil sholat upah. Oh, di kita kan jangankan ini, orang yang sholat mayit pun juga dikasih amplop. Jadi mimpin itu haram ya. Mandi ini dikasih. Apanya dikasih? Padahal itu adalah hak muslim satu dengan muslim yang lain. Mandi muslim dikasih. Belum lagi perkara-perkara disyariatkan. Tahlilan dikasih juga. Bahkan kadang-kadang biaya mandinya lebih besar daripada biaya waktu di nikah. Waktu dia nikah apa adanya jadi, tapi waktu dia meninggal dunia tidak bisa apa adanya, harus diadakan. Maka berlebihan. Dia punya saudara istri, itu sampai rumahnya
diambil oleh kiainya. Ada kiai situ. Ibu itu meninggal dunia. Ditawarkan oleh kiainya, mau enggak ditahlil? Ditahlil, tahlilkan. Ya orang mau aja kan? Mau aja, orang-orang kampung, orang-orang aja mau aja. Tahlilan, tidur-tidur malam, enggak taunya berikan, ini biayanya. Dia enggak punya biaya. Apa dengan apa dia bayar? Selan tangan. Tadinya dia berikan, diam-diam. Ini bukan cerita juga yang dusta, kejadian di pihak dari istri. Itu enggak boleh itu. Kalau dia merupakan kewajiban-kewajiban agama, itu sebaiknya enggak boleh dia mengambil upah. Di kita lumrah, imamnya dapat upah, kemudian juga muadzinnya dapat upah, padahal itu kewajiban. Nah, sebelum kita bahas ini semua, bagaimana hukum sebenarnya mengambil upah bagi imam ataupun bagi muadzin, sebelumnya ada yang disebutkan beberapa fawaid dari hadis ini. Fawaid yang pertama adalah bolehnya meminta imamah. Boleh meminta imamah. Sahabat ini datang kepada Nabi, Utsman bin Abi Al-As datang kepada Nabi minta imamah, kepemimpinan. Ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi. Ya Rasulullah, jadikan aku sebagai imam buat kaumku. Boleh meminta imamah. Dalam sebuah satu hadis, Nabi SAW melarang untuk orang meminta. Kalau ada orang datang meminta kepemimpinan, jangan kasih, kata Nabi SAW. Nah, ini dijawab para ulama. Yang pertama, imamah dengan imarah berbeda. Kalau imamah itu sambutannya adalah udah kewajiban-kewajiban dari agama. Tapi kalau imarah adalah sultan, kuasaan yang memimpin satu negara. Imarah ini nggak boleh diminta. Jangan kasih orang yang minta imarah. Itu satu jawaban ulama. Yang kedua, jawaban ulama bahwa hadis Nabi SAW yang mengatakan inna la nuwalli hadzal amr ahadan qalabahu, terus bahasa disebutkan bahwasanya kami tidak akan memberikan imarah kepemimpinan buat orang yang mintanya, itu maksudnya adalah ketika orang tersebut memang gak layak, kalau dia minta jadi kasih. Itu maknanya. Jadi dia adalah boleh meminta imamah kepada orang untuk dia jadikan imamah ketika memang dia layak untuk menjadi imam, layak untuk menjadi imam. Kemudian yang kedua, bahwa pengangkatan imamah itu dari tangan waliul amr. Jadi kan waliul amr yang tertinggi, umara, waliul amri tertinggi. Di bawahnya kan pasti ada umara, ada bawahan-bawahan dari umara. Itu yang berhak mengangkatnya adalah imam. Kalau memang, tapi imam sholat itu juga imam yang mengangkat. Jadi waliul amr yang mengangkat. Itu kalau memang terjadi daulah Islamiyah. Ketika tidak ada daulah Islamiyah, bagaimana cara memimpin? Ini Rasulullah SAW menyebutkan, ya ummul kaum aqra'uhum li kitabillah. Maka hendaklah yang jadi imam buat kaum, orang yang paling banyak hafalannya. Itu berarti jadi imam, itu berarti diangkat. Kemudian selanjutnya, faedah hadis ini memperhatikan keadaan-keadaan orang yang lemah dalam semua sisi. Nabi SAW mengingatkan, secara pemimpin itu harus memperhatikan. Baik dia pemimpin dalam sholat, pemimpin dalam kaum, pemimpin dalam negara, segala macamnya. Ambil keputusan itu harus memperhatikan semua sisi. Jangan hanya melihat diri dia, melihat orang-orang yang mampu, kemudian orang-orang yang jalan, rakyat-rakyat kecil, segala macamnya. Ini enggak, tapi ini enggak boleh. Baik dalam segala sisi demikian, baik dalam imam pun sama. Rasulullah datang waktu tadi di atas afikin, ikutilah ya, keadaan orang-orang yang paling lemah di antara mereka. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah, yang keempat, bahwa yang menentukan muadzin adalah imam. Yang menentukan muadzin adalah imam.
Jadi kalau imam bilang jangan azan, jangan azan dulu. Jangan azan, jangan azan. Imam yang menentukan, maksudnya yang menentukan muadzin. Siapa yang jadi muadzin itu yang berangkat dari imam mengatakan. Jadi imam yang memilih. Imam salat yang memilih muadzin. Kata Rasulullah SAW menyuruh Utsman bin Abi Al-As untuk ambillah muadzin yang tidak mengambil upah atas azannya. Selanjutnya adalah dalam hadis sini terdapat wasiat seorang imam kepada ulatul amr atau amir-amir yang ada di bawahnya. Berikan wasiat-wasiat yang baik. Di antara wasiatnya Rasul mengatakan waqtali bi adhafihim. Perhatikanlah juga keadaan orang-orang yang lemah dan lemahnya. Kemudian selanjutnya, selayaknya dalam satu masjid imam salat atau DKM tidak memilih muadzin yang mengambil upah atau keuntungan dunia atas adanya. Kita kalau di lumrah kita ini bahwa imam dan muadzin pasti dapat upah. Nah, sehingga perkara ini sering ditanyakan oleh para ulama, sering juga dibahas di mana-mana bagaimana hukum sebenarnya. Nah, untuk mengetahui bagaimana hukum sebenarnya tentang masalah ini, ada perkara-perkara yang harus satu mengetahui. Kita lihat dulu perkara yang disepakati oleh para ulama. Jadi untuk mengetahui perkara-perkara ini, kita harus juga mengetahui perkara yang disepakati oleh ulama. Yang pertama, para ulama itu sepakat disukai, sangat istihbab disukai kalau ada orang yang azan tanpa mengharapkan imbalan duniawi. Itu sepakat. Jadi para ulama udah ambil orang yang memang gak usah dikasih. Itu sepakat semuanya, tidak menentang. Kemudian para ulama juga sepakat bolehnya memberikan rezeki itu dari baitul mal, dari kas. Dari baitul mal atau dari dana wakaf, termasuk dari kotak-kotak amal juga. Karena itu bukan ini. Adapun ya tentang bagaimana sebenarnya, jadi para ulama itu sepakat tentang bolehnya mengambil atau memberikan rezeki atau mengambil rezeki yang berasal dari baitul mal, karena baitul mal itu pergunanya adalah untuk masalah umat. Nah, lalu bagaimana sebenarnya, karena hadis Nabi SAW melarang orang untuk mengambil upah bagi muadzin, maknanya seperti apa? Ini maknanya begini, maksudnya para ulama dilarang kita mengambil muadzin yang minta upah, maknanya adalah dia tidak mau azan kecuali kalau memang dikasih uang. Dia nggak mau azan kecuali kalau mau dikasih uang. Memang di sini terjadi ikhtilaf antara ulama. Sebagian mereka ada mengatakan bahwa mengambil upah itu dari atas azannya adalah dilarang secara mutlak. Tapi sebagian orang mengatakan boleh dengan syarat itu adalah diambil dari baitul mal. Karena itu baitul mal itu yang digunakan untuk maslahat umat. Kemudian yang kedua bahwa yang dilarang seorang muadzin mengambil upah adalah dia tidak ada azan kalau memang tidak dikasih. Misalnya saya mau azan nih, tapi kan saya uang. Ini tidak haramkan. Kenapa? Karena memang ini adalah bentuknya adalah min wajibatih,
dari kewajiban-kewajiban kewajiban-kewajiban yang sifatnya adalah kewajiban diniyah, maka enggak boleh mengambil upah. Begitu pula memandikan jenazah semacamnya, saya akan mandikan kecuali kalau memang dikasih tarif sekian. Enggak boleh haram. Walaupun dia nanti dapat uang dari baitul mal, dari infak dan sedekah, itu boleh. Karena infak dan sedekah itu memang boleh dialokasikan kepada maslahat-maslahat umat. Kenapa demikian? Karena orang yang mungkin menjadi imam atau mungkin menjadi muadzin dalam satu masjid itu akan waktunya akan tersita untuk dia mencari nafkah. Mencari nafkah. Maka berhak dia diberikan rezeki. Rezeki ya, bukan upah. Rezeki yang diambil dari baitul mal. Bukan dari pribadi. Baitul mal. Jadi dilarang oleh Nabi SAW adalah seorang muadzin yang megang tarif. Karena apa enggak boleh? Ini adalah urusan-urusan yang sifatnya adalah kewajiban-kewajiban diniyah. Kewajiban diniyah itu enggak boleh dihargai. Ada orang misalnya kematian datang, Pak, ada yang meninggal dunia, tolong bantu. Oh boleh Pak, tapi tarifnya sekian. Enggak boleh, haram. Ini kewajiban. Walaupun nanti dia mungkin dapat rezeki yang memang dikoordinir oleh BKM masjid, diambil dari uang-uang wakaf segala macamnya, itu boleh diambil. Boleh diambil. Ya, yang terbaik ketika memang dia mampu, dia jangan ambil. Nah, jadi berarti kan ya, ikhwah, kewajiban-kewajiban yang sifatnya ini ya, ini enggak boleh kita mengambil upah. Walaupun mendapatkan rezeki, maka rezekinya harus diambil dari uang-uang auqaf, uang-uang wakaf atau baitul mal. Itu boleh, karena baitul mal itu dalam Islam itu memang dialokasikan kepada masalah-masalah umat. Dan orang-orang yang tersibukkan dengan imam dalam satu masjid, muadzin dalam satu masjid, pasti tersita waktunya untuk perkara-perkara dia menjadi rezeki di tempat lain. Sehingga selayaknya dia memang diberikan rezeki, tapi bukan sifatnya tadi tuntutan, tapi rezeki memang yang diambil dari kas atau baitul mal. Ya, sampai sini ya, karena akhiri kawasan cukup dua hadis. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali di pembahasan-pembahasan yang lain pada kesempatan yang lain. Nah, akhiri sampai sini. Kalau ada pertanyaan, silakan. Terkait dengan azan, azan itu berarti kan mustahab ya? Iya. Disunahkan. Disunahkan. Kemudian kalau kita ada tuh kasus jumatan dengan azan, terus ada praktek itu tuh berdiri sejenak mendengarkan azan, baru sholat. Atau ibadah lainnya. Kemudian juga ada di Masjidil Haram itu yang azan-azan, yang tawaf-tawaf. Kemudian tadi juga ada yang azan harus berhenti baca Quran. Nah, kalau di antara tiga kasus itu karena azan itu mustahab, kita meyakini itu sunnah. Ya, jadi hukum mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin itu hukumnya mustahab, tidak sampai tarawih. Sehingga ketika ada muadzin mengumandangkan adzan pada waktu sholat, antum boleh pilih. Antum menjawab dahulu baru nanti kemudian sholat tahiyatul masjid, atau antum langsung tahiyatul masjid. Berdua masalah. Atau antum memang terus baca Quran itu enggak masalah juga. Tapi kalau dipilih mana lebih afdal ketika baca Quran dengan mengambil atau mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin, yang afdal berarti baca Quran.
mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Kenapa? Karena masyru'iyah mengucapkan kita mendengar azan terus kita mengucapkan seperti apa yang diucapkan dari muadzin, masyru'iyah inilah bentuknya muqayyad, terikat dengan waktu. Sedangkan membaca Al-Qur'an bisa ditunda. Bisa ditunda. Tapi secara umumnya orang boleh pilih. Dia boleh pilih dia tunda dulu tahiyatul masjidnya untuk menyambut panggilan adzan atau dia tahiyatul masjid begitu pula dalam qiraat dan sebagainya. Jadi sifatnya itu terserah siapa yang mau mengamalkan, diserahkan masing-masing. Cuman kalau mau bicara afdalnya, afdalnya adalah ambil dulu pelaksanaan sambutan azan baru kemudian melanjutkan ibadah-ibadah yang lain. Jadi begitulah kaidahnya yang disebut oleh ulama ketika ada al-muqayyad dan mutlak. Al-muqayyad itu emang ini waktunya adalah ditentukan oleh waktu. Yang satu mutlak, kapan saja boleh. Makin didahulukanlah yang muqayyad dibandingkan yang mutlak. Secara afdhaliyah, bukan secara kewajiban harus begitu. Jadi ketika ada, ini terserah kita semua. Kita mau melanjutkan ibadah atau memang kita berhenti sejenak untuk menjawab panggilan adzan. Baik, yang harus azan subuh itu yang ada tambahan asratu khairu minan naum. Iya. Ya itu itu rukun azan atau bukan? Kemudian kalau kelewat gimana? Jawabannya itu apa? Yang harus di apa? Diikuti sama pendengar. Nah, ini pernah kita bahas di pertemuan waktu yang datang yang lalu ya, bahwa yang benar secara nas-nas syariat ucapan as-salatu khairun naum memang pada pas azan subuh, bukan sebelum subuh. Ini benar, kita pernah bahas. Nah, karena memang ini adalah merupakan azan subuh, maka pengucapannya adalah sama seperti kita mengucapkan imam as-salatu bukan imam muadzin as-salatu khairun minan naum. Yang beda hanya ucapan la haula wala quwata ketika pada kalimat hayya as-salah dan hayya al-falah. Jadi itu merupakan azan subuh, Pak. Azan subuh. Karena kita pernah bahas tentang masalah ini, tentang masalah yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, walaupun ada sebagian dari orang yang berpendapat bahwasanya as-salatu khairun minan naum itu adalah azan yang diucapkan sebelum subuh. Tapi ini yang benar. Dan kita bahas itu adalah diucapkan pas azan subuh. Karena itu pas azan subuh, pas masuk waktu subuh, maka kita pun mengucapkan bersama ketika diucapkan oleh muadzin. Yang beda adalah kita ucapkan hayya shalah dan hayya falah, maka kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Muazzin dan imam ya. Insya Allah kalau TKM kalau untuk masalah muazzin, niatan mungkin bukan dibayar, tapi lebih kepada sisi makhluknya yang merawat masjid, yang memelihara, mengunjungi dan sebagainya. Iya. Artinya kebetulan kalau tidak sempat mungkin jemaahnya bisa azan. Iya. Tapi terkait pada sisi kedua, posisi imamnya ini dalam posisi imam yang memang apa? Apakah seandainya teman-teman TKM menjadi sebuah seorang imam ya? Iya. Keluhan dari imam, mungkin dia dengar di tempat lain, oh kami
Iya. Nah, lalu untuk menjaga itu tiba-tiba DPR memutuskan mempertahankan itu, misalnya dengan menambah lagi nilai kapasnya, memberikan fasilitasi-fasilitasi, nah apakah ini juga kita semakin sama dengan kaitannya dengan yang tadi? Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi gini, ini memang permasalahan yang sering ditanyakan oleh terutama para ulama. Jadi sebenarnya gimana kafalah terhadap imam dan muadzin? Mungkin kalau muadzin punya tugas-tugas yang lain, ya, pertemuan di sidang, segala macamnya. Jadi sebenarnya kita bukan bayar adanya, tapi bayar tugas-tugas yang lain dari menjaga kebersihan, mengunci pintu dan lain sebagainya. Tinggal imam. Bagaimana imam? Apakah harus dibayar? Secara umum, saya bicara secara umum ya. Saya jawab secara keseluruhannya secara umum. Untuk yang sifatnya kewajiban-kewajiban dinia itu tidak boleh tarif. Tidak boleh tarif. Imam jadi imam sudah merupakan kewajiban. Selayaknya orang itu jadi imam tidak boleh ditarif. Saya mau jadi imam terawih di sini misalnya gitu ya. Atau menjadi imam wajib di sini, tapi Anda harus bayar sekian. Enggak boleh. Enggak boleh. Ini adalah kewajiban. Harus ditegakkan salat dan harus ada imam. Begitu pula dalam hal perkara kewajiban yang lain. Mengurus jenazah dan lain sebagainya. Kadang-kadang orang mengurus jenazah itu punya tarif yang luar biasa yang harus dibayarkan. Ini enggak boleh. Tapi para ulama sepakat, boleh kita memberikan rezeki yang diambil dari Baitul Mal tanpa diminta oleh dia. Tanpa diminta oleh dia. Dan itu layak diberikan. Diberikan layak kepada dia berdasarkan pertimbangan. Pertimbangan. Jadi bukan boleh enggak mau pertimbangan, boleh pertimbangan. Kenapa demikian? Karena orang yang tertahan dalam satu tempat, contohlah misalnya dia menjadi imam di masjid ini, kan tertahan dia dari situ mencari rezeki-rezeki yang lain. Di mana dia harus, mungkin dia bisa pergi, tapi waktu sholat dia harus datang. Dia tertahan buat dia. Maka bolehlah seorang DKM atau yang lainnya itu mempertimbangkan. Karena mungkin dia punya anak dan sebagainya, boleh. Tapi dilarang imam itu dilarang. Dia adalah menentukan harga. Saya segini. Kalau nggak segini, saya nggak mau jadi imam di sini. Saya nggak mau jadi sholat di sini, saya nggak mau jadi. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Jadi boleh kita memberikan kafalah kepada imam atau yang lainnya, karena pasti akan dia akan terhalang, atau para guru-guru yang mengajarkan itu boleh, tapi jangan sampai kalau nggak dikasih kafalah nggak mau ngajar. Karena juga mungkin kita kemampuan dari setiap DKM berbeda-beda dalam memberikan kafalah. Kalau memang mampu DKM semut boleh dia memberikan kafalah yang memang ya apa yang bagi pertimbangan dia butuhnya segini nih, karena pertimbangan anak dan sebagainya, boleh. Jadi tentang masalah ini, ya, nggak masalah dalam satu DKM itu memberikan kafalah berdasarkan timbangan kebutuhan dia. Yang nggak boleh adalah memang dia mau minta, kalau nggak sendiri sih nggak mau. Karena kewajiban-kewajiban agama itu memang asalnya dia tidak boleh ditentukan tarif, dia harus begini segala macamnya. Ini berarti orang ini adalah ingin menjadi imam karena memang mengambil keuntungan dunia. Jadi begitu Pak, secara umumnya ya jawab, boleh kita memberikan nafarah kepada seorang imam berdasarkan pertimbangan kebutuhannya segini kita kasih menjadi wasalah. Dan jangan sampai seorang imam itu dia mau menjadi imam ketika memang dengan bayaran-bayaran tertentu. Ini yang diharamkan, yang tidak boleh. Dan kita tahu, kita DKM lebih tahu bahwa
imam ini layaknya ngasih segini lah. Kalau punya ada kemampuan yang lebih tinggi dari TKM, boleh puasa lebih, karena mungkin dia punya anak segala macamnya. Nah, sehingga juga kalau misalnya TKM tidak dapat memberikan takalah yang memang setimpal dari kebutuhan dia, ya longgarkanlah imam tersebut, jangan dipantek. Longgarkan imam tersebut, mungkin dia bisa untuk sholat-sholat yang syariah, dia keluar mencari rezeki Allah. Tapi untuk sholat-sholat yang jahriyah diusahakan di dalam. Jadi nggak masalah sebenarnya dikasih kapal berdasarkan pertimbangan. Yang dilarang itu sebenarnya yang disebut para ulama adalah dia meminta tali. Ada banyak ya orang-orang yang sebenarnya tidak ini kewajiban agama, tapi kalau tidak sesuai dengan tali dia nggak mau mengajar segala macam ini gimana nih? Kasih ya. Jangan Nabi SAW pun menyuruh waktu tadi di al-afihin. Perhatikanlah keadaan juga orang-orang yang lemah di depannya. Hingga lembaga pendidikan mungkin boleh saja dia mau mengambil tarif yang dibutuhkan. Tapi juga dia harus juga melihat keadaan-keadaan bagaimana kalau misalnya sekolah ini sangat mahal segala macamnya. Nasib-nasib orang anak-anak yang memang nggak mampu gimana? Dia punya mulai apa di sana. Makanya dalam Islam itu ada Baitul Mal, kas negara. Kas negara lah itu sebenarnya yang memang harus membiayai itu semua. Membiayai itu semua. Ya, sampai sini tadi yang kita pada kali ini. Ya. Tadi menjawab ada syarat. Bagaimana perbalikannya, Pak? Ada suara adzan yang cukup keras dia protes. Dia muslim. Muslim. Muslimnya pertanyakan. Gitu aja. Jadi jangan adzannya dia tanyakan. Muslimnya dia tanyakan. Karena memang adzan mesti keras. Kalau ada orang muslim gerak dengan suara adzannya, tanyakan keislaman dia. Karena enggak ada orang yang gerak terhadap suara adzan kecuali setan. Lari sendiri-sendiri. Jadi bukan azan yang protes, dia juga protes. Protes ini kayak orang masalah nih, mesti dirukyah. Dirukyah baru nanti dia akan kelihatan bentuk aslinya. Ya sampai sini pembahasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Ini yang anak yang kemampuan yang anak bisa berikan kesalahan itu datangnya dari anak. Dan apa yang antum kurang puas terhadap jawaban-jawaban yang anak berikan, antum boleh tanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain. Ala akhiri kajian pada kali ini. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب